Ya, Lars. Dan adanya viral awal artis. Gimana, Dan? Itu benar ya, Dan? Rekan-rekan sekalian, terima kasih ya. Jadi begini, berkaitan dengan warga kita yang melanggar prokes, khususnya di masa pandemi ini yang masih berjalan PPKM dan masih berlaku aturan harus mentaati protokol kesehatan dengan baik dan benar. Saya memang sudah melihat unggahan video berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga Sidoarjo yang melaksanakan kegiatan merayakan ulang tahun salah satu yang konon katanya artis di Kabupaten Sidoarjo. Siapapun apapun alasannya, ya itu adalah sudah melanggar. Dan tentunya kewajiban kita untuk Satgas untuk memanggil yang bersangkutan, termasuk mungkin kalau ada IO-nya, IO-nya juga kita panggil, termasuk ke pengelola. Pengelola tempat usaha juga akan kita panggil. Semua sudah ada mekanismenya dan semua sudah ada aturan dan ketentuannya, tentunya akan kita bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada. Seperti itu. Ya. Kapan rencana pemanggilan, Dan? Hari ini sudah kita lakukan pemanggilan. Tadi pagi saya sudah perintahkan Satgas kecamatan di backup oleh teman-teman yang ada di Polresta untuk membantu Satgas kecamatan berkaitan dengan melakukan undangan, klarifikasi dan juga pemanggilan yang bersangkutan termasuk pengelola. Dan sanksinya, Dan? Ya semua ada aturan dan mekanismenya. Tentunya yang pasti hari ini kita akan lakukan undangan yang bersangkutan untuk bisa kita mintai keterangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Dan pengelolanya otomatis denda berarti, Dan, ya? Semuanya sudah ada aturannya. Ya di peraturan daerah Provinsi Jawa Timur sudah mengatur tentang itu semuanya. Ya, sudah mengatur tentang itu semuanya. Siap. Jelas? Jelas. Ya, oke.